Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Aja Fatmawati. Video kali ini adalah video lanjutan dari video kita sebelumnya di Pulau Merak Kecil. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya dulu ya teman-teman. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk berkeliling bareng di Pulau Merak Kecil. Sesuai dengan namanya, Pulau Merak Kecil. Jadi memang pulau ini tidak terlalu besar, jadi masih bisa untuk kita kelilingi seluruhnya. Nah, sekarang kita mau jalan untuk berkeliling pulau ini. Kalau di bagian sana tadi karang-karangnya sedikit, nah sekarang kita menginjak di bagian yang berbatu-batu. Ini kita juga naik ke atas bukitnya dan dari sini kita bisa melihat Pulau Merak Besar. Nah, itu dia di sana Pulau Merak Besar, juga Pelabuhan Merak. Seperti layaknya pulau-pulau yang lain, Pulau Merak Kecil ini juga memiliki dataran yang seperti hutan. Nah, di dalam sini banyak orang-orang yang mendirikan tenda untuk berkemah. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian dari sisi lain Pulau Merak Kecil. Kalau tadi kita melihat dari bagian atas ke arah Pulau Merak Besar, sekarang kita ada di bagian pantai bawahnya. Nah, itu dia. Nah, sekarang lanjut lagi kita berkeliling dan di sini juga ternyata teman-teman bisa snorkeling. Nah, itu untuk rincian harganya ya. Selain itu, untuk teman-teman yang ingin menyewa kursi, meja ataupun tripod untuk berfoto-foto di sini juga menyediakan ya. Nah, ini untuk rincian penyewaan kursi, meja dan tripod. Dan uniknya lagi untuk teman-teman yang ingin menginap tapi tidak memiliki perlengkapan tenda, di sini teman-teman juga bisa menyewa. Jadi bagaimana? Apakah berminat untuk mendirikan tenda di Pulau Merak Kecil ini? Oh iya, untuk jajanan nggak perlu khawatir karena di sini banyak banget warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Oke, tadi kita sudah berkeliling di Pulau Merak Kecil. Nah, sekarang kita sudah sampai lagi nih di bagian depan di mana tadi kita turun dari perahu. Nah, sekarang kita mau ke tempat duduk kita lagi. Nah, kalau teman-teman mau berenang, anak-anak kecil bermain pasir, memang sebaiknya memilih tempat di bagian sini ya. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin tetap melaksanakan ibadah, jangan khawatir karena di Pulau Merak Kecil ini juga terdapat musola. Nah, musolanya memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung kita sholat. Di sini juga terdapat untuk tempat wudhunya ya. Ada mukena juga, tapi memang lebih nyaman membawa mukena sendiri. Sekarang kita mau menikmati Indomie dulu. Memang paling enak makan Indomie di pinggir pantai. Oke, tidak terasa sudah sore, saatnya untuk pulang. Oh ya, untuk informasi penjemputan terakhir itu ada di jam 5 sampai setengah 6 sore ya teman-teman. Tapi jangan khawatir akan ketinggalan perahu karena nanti dari pihak pulau akan mengumumkan dan memberitahu kita untuk bersiap-siap pulang dan akan memberitahu kita jam penjemputan terakhir.
Mama, kakak mau pulang? Mataharinya anak. Dek, bila ayah mau pulang. Dede mau apa sekarang? Apa? Dek sini. Dede mau pulang. Oke teman-teman, sekarang kita mau siap-siap naik ke perahu dulu untuk pulang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Tonton juga video-video kita yang lain. Wassalamualaikum. Oh ya, untuk teman-teman yang main ke Cilegon, jangan lupa mampir ke Pulau Merak Kecil. Kalian gak akan menyesal. Selamat menikmati perjalanan kita yang indah ini ya, ditemani dengan sunset sore.